Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan ini satu catatan kecil terutama yang di rumah, bahwa kami ini yang akan berdoa pasti akan tetap menunggu bagaimana kita ke depan sehat juga bahagia terus banyak senang terus apa yang ada perspektif ya, dalam berpindah dan sebagainya ambil tanggung jawab dan insya Allah apa yang sampaikan oleh Pak Duni pertanyaan di sana 30 tahun yang akan datang kita masih ketemu insya Allah walaupun presentasi baik yang terakhir dari Pak Tuan ya Pak Tuan di sini saya kata di sana setiap ada acara kita usahakan kos seminimal mungkin karena kita lihat bahwa kita ada betul ya mudah-mudahan lebih bersyukur saya kos semua mungkin sehingga tetap hal yang begini kita bisa dapat bersama-sama menikmati ya nanti saya sampaikan lagi kalau apa gitu ya baik inilah jam terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah menyampaikan banyak hal perihal kehidupan itu mau berbahagia di dunia ya kita harus kuncinya positif tinggi kan? Ya positif tinggi saling percaya ya jaga kesehatan olahraga juga boleh tapi jangan terlalu lagi ibu jangan khawatir kalau pengen berat badan turun cepat bu usahakan pola makan ada pola makan olahraga usahakan jam 5 malam stop banyak istri ya. Saya dulu berat saya 106 sekarang 84 kalau kita berusaha menemukan aja gak perlu berlebihan cukup 6-7 per hari tapi maka dia lupa yang penting saya istri saya apa ya pikiran ya itu bisa banget kalau kemampuan kita cerah sendiri jangan kita mimpi di bagian terbang itu harus satu juta